Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Haji Saiful Muslim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, ingin berbagi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat terkait dengan wabah yang sedang kita hadapi bersama, dan ini sudah berjalan beberapa bulan. Tingkat penyebarannya masih sangat tinggi. Nah, oleh karena itu perlu kita terus-menerus waspada terhadap wabah ini, dan kita juga harus berjalan bersama, berusaha bersama, menyatukan visi dan misi pekerjaan yang harus kita lakukan bersama, sehingga jangan sampai ada di antara masyarakat kita yang berbeda paham, berbeda pemahaman terkait dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka perlu kita untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini untuk kita terus mewaspadai penyebaran COVID-19 ini di daerah kita, tentu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan secara sederhana, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab. Nah, usaha yang ingin kita sampaikan ini adalah bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing di tempat kita tinggal, kepedulian terhadap COVID-19 ini, atau mereka yang belum tersentuh untuk bersama-sama, padahal dia adalah tokoh di situ. Nah, oleh karena itu, seluruh tokoh yang kita miliki di masing-masing dusun, di masing-masing kelurahan, itu kita ajak bersama-sama. Apakah itu penghulu, apakah itu tokoh agama, apakah itu guru, ustadz, seluruhnya kita ajak bersama-sama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.